Ratusan murid dari beberapa pendidikan anak usia dini atau PAUD dan Taman Kanak-Kanak atau TK di Kota Palembang pada Kamis pagi mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan dilaksanakan sebagai pembelajaran dan bekal anak usia dini agar kelak mereka mengenal ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lugas, aktual, independen, dan terpercaya. Ratusan anak-anak yang berasal dari TK Al-Falah dan beberapa pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ada di Kota Palembang melaksanakan bimbingan manasik haji tingkat dini di Asrama Haji Kota Palembang pada Kamis 27 Januari 2022. Beberapa tahap saat menjalankan ibadah haji dilaksanakan seperti tawaf mengelilingi Ka'bah, melempar jumroh, hingga syai lari kecil-kecil dari Safa ke Marwah, hingga sebaliknya. Meski sengat terik matahari pagi, ratusan anak-anak tetap antusias dan terlihat semangat mengikuti tiap rangkaian kegiatan. Kegiatan ini bertujuan sebagai pembelajaran dan bekal anak usia dini agar kelak mereka mengenal ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Membaca doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah berlagi terus. Ya, jadi kita setiap sudut di aswad itu membaca bismillahirrahmanirrahim akbar gitu. Di sana nanti di sudut yamani membaca Allahu akbar tapi tidak di sujud. Ya, wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraya Syarif Syain, spesi MA, selaku kepala sekolah TK Al-Falah Saninage. Dengan sangat senang sekali karena hari ini kita bersama para siswa dan wali murid melaksanakan manasik haji yang merupakan simulasi bagaimana anak belajar mengenai umroh dan juga bagaimana belajar pelaksanaan haji. Dan tentunya ini adalah kegiatan edukasi yang membuat anak mengerti bahwa mengenai kewajiban rukun Islam yang kelima mengenai pelaksanaan haji ini. Ya, kegiatan ini tiap tahun diadakan dan sebenarnya memang kegiatan ini dilaksanakan per kecamatan. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat mengenal tahapan haji dan umroh sejak dini, mengingat anak-anak adalah periode emas dalam pertumbuhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Marwah, PBTV mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim.